Kita akan mereview tablet keluaran dari Mito, yaitu Mito T720 yang memiliki lebar layar selebar 7 inch dengan Android 4.0 atau Ice Cream Sandwich. Terdapat WiFi juga, Google Play yang sudah tertanam di dalamnya. Fitur-fitur yang terdapat di box Mito T720 ini yaitu prosesor 1 GHz dual core, Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan layar kapasitif touchscreen, LCD sebesar 7 inch WVGA dengan dual SIM GSM yang bisa aktif pada frekuensi 900/1800 MHz. Memori yang tertanam pada tablet ini yaitu ROM sebesar 4 GB, RAM-nya sayangnya cuma 512 MB. Untuk kameranya terdapat dua kamera, yaitu kamera depan dan kamera belakang atau kamera utama. Untuk kamera depannya hanya sebesar 0,3 MP, untuk kamera belakangnya berkekuatan 2 MP tanpa flashlight. Untuk baterainya berkapasitas 2300 mAh. Untuk connectivity-nya tablet ini bisa menggunakan GSM, GPRS, 8G dan juga WiFi. Terdapat juga earphone jack sebesar untuk ukuran 3,5 mm. Aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam tablet ini seperti TV tuner, GPS, FM radio, audio, video player, video records, Android Market, Google Maps, Google Search, Gmail, Facebook, Twitter, Yahoo, MSDR, Navigation, Place, Email, dan Bluetooth. Untuk bahasa yang support yaitu bahasa Inggris, Indonesia, dan juga Chinese. Sekarang kita lihat bentuk fisik dari Mito T720 ini. Oke, kita buka. Nah, ini bentuk Mito T720. Ini kameranya. Speakernya double stereo, ketebalnya sekian. Untuk layarnya, ini untuk kamera depannya, untuk tombol-tombol ini ada tombol untuk volume dan juga untuk kamera. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, beginilah tampilan dari Mito T720. Sudah bisa support BBM juga. Jika kita buka box lebih jauh, maka di sini kita akan menemukan charger, kabel data, kemudian headset, buku panduan, dan juga kartu garansi dari Mito. Demikianlah review singkat tablet Mito T720. Semoga berguna. Terima kasih.